Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, teman-teman ya. Channel Mas Win ya. Nah, di video kali ini saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana cara menghapus chat atau sampah di HP Android ya, atau di HP Oppo ya. Jadi di sini saya akan buat tutorialnya bagaimana cara menghapus chat atau sampah di HP Android ya. Jadi supaya HP kita tidak berat dan lancar ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke tutorialnya, teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita masuk melalui cara manual ya. Kita pilih pengaturan ini. Kemudian kita scroll ke atas, kita cari tulisan keamanan ya. Kita pilih keamanan. Kemudian kita scroll lagi ke atas. Kita cari tulisan manajemen aplikasi, teman-teman ya. Langsung aja kita pilih manajemen aplikasi. Nah, di sini misalnya chat atau sampah yang kita hapus ini ya. Pixelate, teman-teman ya. Kita pilih aja. Kemudian di sini ada penggunaan memori, status penggunaan data, perlindungan konsumsi daya ya. Kita pilih yang penggunaan memori ini ya. Nah, ini chat-nya ada 8,4 MB, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita hapus, teman-teman ya. Ini tidak akan menghapus aplikasi dan tidak akan menghapus foto dan video kita ya. Jadi cuma sampahnya aja dihapus ya. Kita pilih aja langsung hapus. Kita balik lagi. Misalnya ini juga, teman-teman ya. QR dan barcode scanner ya. Penggunaan memori kita pilih. Nah, itu cara manual, teman-teman ya. Begitulah dan seterusnya ya. Kemudian kita masuk ke cara yang kedua ya. Kalau tadi cara manual dia satu persatu kita hapus ya. Kalau cara yang kedua nih, kita masuk melalui, kita scroll aja ya dari atas ke bawah begini. Kemudian kita pilih bersihkan memori nih ya. Nah, ini dia semua akan terhapus secara serentak, teman-teman ya. Di sini tidak akan menghapus foto dan video kita ya. Jadi di sini yang dihapus cuma chat-nya atau sampahnya ya. Kemudian kita pilih semua data chat aplikasi. Nah, ini foto saya ada 18,3 MB. Google Map ada 100 KB. Kemudian browser 24 KB. YouTube dan Google Play Store ya. Kemudian kita centang semua nih ya. Jangan ada yang terlewatkan ya. Jadi semuanya harus kita centang semua nih, teman-teman ya. Kita centang semua. Nah, kita hapus 18,4 MB nih ya. Oke, kita lihat. Semua data cek aplikasi udah kosong, teman-teman ya. Jadi memori HP kita ada ringan lah, nggak terlalu berat ya. Kemudian kita cara yang ketiga ya, cara menghapus chat atau sampah dengan cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga kita masuk melalui manajer telepon, teman-teman ya. Kita pilih aja nih manajer telepon. Nah, ini kita biarkan dulu ya, teman-teman ya, biar dia optimal ya. Memindai ini ya, kita biarkan dulu sampai selesai. Kita tunggu aja, teman-teman ya. Pilih keoptimalan ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih lagi optimalkan.
Nah, dia sedang bekerja, teman-teman ya. Oke, kemudian kita pilih lagi. Kemudian kita pilih lagi selesai. Nah, kalau teman-teman ingin membersihkan memori, ini aja kita pilih teman-teman yang bersihkan memori. Caranya hampir sama dengan cara yang kedua tadi, teman-teman ya. Di sini semua data cek aplikasi sudah nol ya. Sudah bersih ya. Nah, begitulah teman-teman cara membersihkan cek atau sampah di HP Oppo ya. Jadi tinggal teman-teman pilih aja ya, cara yang manual atau cara yang serentak ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.